ini kecewa banget sih order di online shop. Sumpah ya, dari awal datang nih, packagingnya aja udah gak jelas kayak gini. Bungkusnya benar-benar lebay kayak mumi. Ini kan kalau kayak gini bikin ribet gak sih? Benar-benar bungkusnya tuh berlapis-lapis. Emang dikira kayak gini tuh bakal aman? Ya gak habis pikir aja gitu sama packagingnya yang kayak gini. Bahkan pas dibuka, dia masih ada plastiknya. Sumpah ngeribetin banget kayak gini. Packaging pakai extra double kayak gitu. Emang biar apa sih? Nih ya, sekarang aku coba buat masukin barang-barang ke dalam pouch ini. Pengen lihat sih dia bakal semuat apa. Ya, paling bisa muat dikit. Aku coba aja nih masukin perlengkapan gadget. Feeling aku sih gak bakal muat ya. Apalagi tuh kepala charger juga gede banget. Paling gak bisa di resleting. Lihat kan, udah sepenuh itu. Fix sih, gak bakal bisa di resleting. Tuh kan, di resleting maksa banget. Ya, katanya sih isinya bisa muat banyak. Mana? Kayak gini aja gak bisa ditutup. Terus katanya tuh kokoh banget. Mana buktinya? Ini diginiin aja dia udah penyok. Sekarang aku coba banting-banting. Aku yakin sih dalamnya bakal berantakan dan